Yo, balik lagi guys. Di mana? Oh, oke. Kali ini kita pakai NMAX nih. NMAX. Jalan sama kakakku dulu, Bray. Kamu pakai helm gak kali ya? Enggak. Lo gak jelas. Harus kan? Ya haruslah melindungi kepala. Iyalah. Mentang-mentang jalannya dekat gak mau pakai helm. Indonesia. Oh, itu sudah. Di kota aja gak pakai helm. Kok masa kita yang lewat berusukan lagi pakai helm? Ini mengajarkan yang tidak baik ini. Kita mau ke rumahnya kakakku yang di Taman Sari, Bray. Mau ngantar kuenya Baim Wong. Wih, biar ngerasain juga ponakan kuen di sana. Kali ini kita pakai motor kakakku. NMAX. Pakai NMAX. Helmnya Nadia juga. Tadi Nurul. Sekarang kamu. Helm aeroku udah masuk kandang. Iya, makanya itu tadi yang di luar itu aja. Jadi itu aja yang dipakai. Jalan-jalan, Bray. Kalau NMAX bisa selonjoran, enak. JJS, jalan-jalan sore. Anu, malmingan. Malminya ke Taman Sari. Yang di mana? Ini ya? Oke. Hampir dulu di sini ada yang mau dibeli nampaknya. Apa sih mau beli apa sih? Jamur. Jamur. Mau buat apa? Mau bikin apa ini? Di Biova, Biova. Iya, Biova. Biova. Apa sih namanya? Timbut. Hah? Timbut. Timbut. Ya. Timbut. Timbut, timbut. Aduh, ada aja. Tadi sih tutup fitness kayaknya. Oh, berarti baru pulang. Oh, ada Yaya juga. Tadi aku pulang dia tutup. Baru pulang fitness kali. Kan anak fitness sekarang. Makanya lengannya gede sekarang. Dikainya. Mahal sih dia ngajakin tempat fitnessnya. Di Platinum sih itu. Sebulan 500. Iya, sebulan 500 dianya fitness. Waktu itu kan dia sama Gustaf. Sekalinya Gustaf cuma sebulan aja. Ke sana aja dulu. Pulangnya aja baru bayar minyak. Wih, gila. Padahal masih terang loh. Tapi kilatnya. Wah, ini bule. Pipi gado-gado. Oh, sekarang dia diantar jemput ya. Bilangnya ada mobilnya. Oh. Ya mungkin pas lagi nggak bawa mobil kali.
Ya mungkin. Ya makanya mungkin pas lagi nggak bawa mobil kali, ya kan? Bisa jadi juga. Nah jelas. Fazio kan? Ya nggak tahu ini hybridnya hybrid apa dulu ya, dicari tahu dulu lah. Iyalah sudah tua begitu varionya, sudah mogok-mogok. Nah kan daripada anu ini Keong Racing itu mending Fazio, motor baru, betul-betul motor baru kalau itu Fazio. Anu cek-cek dulu di OLX harganya kena berapa. Baru di Facebook itu loh, sering kok kulihat orang cari motor di Facebook yang grupnya Graha itu. Sering kulihat orang nyari motor, ya tawarin aja. Kalau pas ada yang komen begitu. Kira-kira tanya. Kayak apa nggak jelas. Ini gak jelas juga. Wih, dibaikin jalannya. Oh, pasang ini lah, pasang parti lah. Motornya juga belum mandi. Ajar aja. Lama gak kesini, dan gak tahu. Aku malah lama. Aku sudah enggak kerja, enggak pernah kesini lagi sudah. Ya ini ada makanan apa itu? Takoyaki ya itu? Oh, nanti pulangnya ya. Pulangnya. Lama juga enggak makan anu. Alfamidi. Nopal bilangnya Alfamidi. Kalau misalnya gangguan ya pindah ke Indomaret. Iya maksudnya diganti dulu di aplikasinya. Jadi pulang dulu. Hah, yang apa? Loh, bukannya ganti aja di bengkel? Kayaknya waktu itu jadi bengkel sudah. Tapi buka lagi toko baju di situ. Enggak tahu. Oh. Pokoknya sebelum tahun baru. Ya itu makanya. Makanya derita mobil ceper itu. Derita. Enggak, kalau standar enggak asruk. Enggak. Kalau memang diceperin nah itu derita sendiri itu. Kalau bawaan pabrik enggak. Ya gantilah. Jadi kalau pas jalannya gonjot-gonjot ditinggiin. Nanti kalau jalannya aspal dipendekin. Ersus. Ayahnya mau suspensi. Bawa aja nggak bisa. Mau pasang beri warna gini nah, keren. Iya, marun.
mau inden ya? Inden. Yang penting punya dulu. Nah, sekarang lewat sini. Kalau disuruh kaita lewat sini. Soalnya di situ jelek jalannya. Ada apa? Siapa tahu ada rapinya di sini. Rapi. Kemana-mana. Bolang. Wih, gelapnya di sana ya? Oh, itu hujan kali sudah ya? Mungkin. Gelapnya itu. Masa enggak ada panasnya blas cuma tadi aja. Hujan terus. Nah, gelapnya. Ya, ya gimana? Bajuku aja baru kering tadi siang gitu. Oke, sampai. Oh iya, hari Sabtu toh. Nah, ini nganterin aja nah, baru mau pulang. Oke, Bray. Kita cukup sekian videonya sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Ciao, bye-bye.